Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Galeri Sati ya guys ya. Untuk sebelum itu yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk kalian yang sudah subscribe ya guys. Marilah kita belajar bersama tentang tata usaha ya guys ya. Tentang usaha sendal guys ya. Jadi video kali ini tuh saya lagi bongkar barang guys. Kedatangan barang baru lagi. Alhamdulillah ini ada 4 bal. Nominal pembelanjaannya itu sekitar kalau untuk sendal karetnya aja 4 jutaan guys. Jadi barangnya seperti apa nanti kita lihat guys ya. Maka tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya, agar kalian paham dan tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya bagikan ini guys. Jadi baru sampai itu barangnya dari Jambi. Saya menggunakan travel guys, karena memang pembelanjaannya saya online saat ini, karena memang untuk berbelanja langsung ke grosir itu mungkin waktunya saya nggak sempat, karena posisinya saya sambil bekerja guys. Jadi usaha ini istri dan beberapa orang yang menjalankan tokonya guys. Jadi beberapa ini ada barang baru yang baru datang guys, seperti itu barangnya. Ini kita bongkar barangnya ya guys ya, seperti apa barangnya nanti kita lihat. Oke, ini dia. Ada 4 bal guys. Ada 4 bal itu saya ada penambahan dari model sendal anak-anak. Anak cowok dan cewek, cowok dewasa guys ya. Jadi beberapa model ini memang cukup laris di pasaran toko sendal saat ini guys ya. Apalagi ini sebentar lagi tuh lebaran guys. Jadi dari saat ini kita stok barang dari mulai saat ini, jadi kita tahu konsumen membutuhkan modelnya seperti apa. Nanti kan mereka nanya apa aja barang yang dibutuhkan mereka guys, jadi kita sediakan di toko kita ya guys ya. Oke, ini bos kecil saya guys, bos kecil saya riang sekali guys. Oke, ini barangnya ada 4 bal tuh, dari yang karet, sendal juga ada yang bermerek. Jadi di sini saya campur guys. Nah, ini ibu bos lagi bongkar-bongkar guys. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk video pembongkaran dan model-modelnya nanti di video selanjutnya. Nah, maka itu jangan lupa di-subscribe dan nonton video selanjutnya ya guys. Apa aja isi dalam karung ini guys ya. Jadi jangan ketinggalan untuk informasi, jangan lupa di subscribe guys ya. Sebelumnya yang sudah subscribe, terima kasih banyak guys ya. Mudah-mudahan kalian selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan rezekinya ya guys ya. Oke, ini dia beberapa masian kita bongkar. Nanti selanjutnya bakal ada video selanjutnya itu tentang pembongkaran, isinya apa aja dan modelnya bagaimana. Jangan lupa nonton di video selanjutnya ya guys ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.